Pemirsa, Polres Aceh Barat Daya menyelenggarakan Lomba Hiburan Rakyat Panjat Pinang dan Tarik Tambang dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 yang berlangsung di lapangan upacara Mapolres Aceh Barat Daya. Polres Aceh Barat Daya menyelenggarakan Lomba Hiburan Rakyat Panjat Pinang dan Tarik Tambang dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 yang berlangsung di lapangan upacara Mapolres Aceh Barat Daya. Lomba tarik tambang diikuti oleh 16 tim putra dan 16 tim putri. Sementara lomba panjat pinang diikuti oleh 16 tim yang tergabung dalam 4 grup dan memperebutkan hadiah yang diikat di 4 pohon pinang yang telah disiapkan oleh panitia. Tidak hanya sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk memupuk semangat kebersamaan dan solidaritas anggota Polri. Dengan semangat dan antusias, mereka saling mendukung dan menginspirasi satu sama lain untuk mencapai prestasi terbaik. Hiburan rakyat berupa panjat pinang dan lomba tarik tambang ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-78 dan meningkatkan silaturahmi serta kekompakan antar personel Polres Aceh Barat Daya.